Without further ado, this is the team of the Merpati Putih Indonesia Melbourne. Tangkisan atas, dalam hitungan, satu, dua, satu, dua, langsung, tepakan dua atas, dalam hitungan, satu, nowadays, the Merpati Putih has become a set of standard training for Indonesian Army Special Forces and Presidential Secret Services. And of course, interestingly, you can, many people can use it in daily life for the clients, for example, because they use a technique that with vibration that can allow the clients to see surrounding them. And also, it's proven to be good benefiting in their health, like diabetes and stroke. Tarik. Hormat anggota. Siap. Balon dulu, pak. Balon dulu, pak. Balon dulu, pak. Balon dulu, pak.
sendiri. He's detecting the words. Oh, well, good. He can even match the color of the pet. Oh my god. And I think he's matching the font as well. Yeah, that's true. Gimana ya, Pak? Itu. Halfway through? Ya, yeah, cukup. Yes. Ya, nama saya Hemi. Kebetulan saya itu adalah pewaris Merpati Putih. Pewaris Merpati Putih. Jadi untuk mengenai perkembangan di luar negeri, ya alhamdulillah perkembangannya itu sangat signifikan. Dimana orang-orang dari Eropa maupun Asia di luar Indonesia itu menerima Merpati Putih. Karena yang pertama adalah keberadaan ilmu itu sendiri. Semua bisa dites secara saintifik. Dan di luar negeri yang paling berkembang pusat itu malah di Amerika Serikat. Dan sekarang juga Jepang ada, Belanda ada, Prancis ada, terus ada di Kaledonia juga ada, dan yang mungkin yang terakhir ini ada di Australia. Jadi ya, kita berharap pencak silat ini bisa diterima tidak hanya di lingkungan dari negara kita aja, Indonesia, tapi juga bisa diterima di luar negeri. Rencana kedepannya, Pak, di Australia gimana? Nah, rencana kedepannya kita sudah berbicara-bicara dengan Pak Konjen, jadi akan membentuk institusi resmi Merpati Putih Australia INC. Jadi itu akan diwakili oleh KBRI yang ada di sini. Jadi wewenang dari Merpati Putih di Australia, wewenang adalah KBRI di Melbourne. Jadi nanti ada di Sydney, mereka harus report ke Melbourne. Untuk perbedaan atraksinya memang jauh lagi. Mungkin di sini lagi musim dingin kali ya. Jadi pada waktu atraksi di musim dingin memang agak sulit gitu membangkitkan energi yang ada di sini. Jadi terlalu dingin gitu. Jadi nggak akan mungkin tipis energinya, jadi apa powernya kurang gitu. Susah untuk membangkitkan energinya itu agak sulit gitu. Itu aja agak sulitnya, tapi yang lainnya no problem. Jadi cuaca mempengaruhi ya, Pak? Cuaca juga mempengaruhi. Yeah, it was really impressive. The really cool thing was when they broke the metal with their hands. I really enjoyed that. Yeah, we had a friend in Indonesia, an Australian friend who did pencak silat for quite a while. I think he would have also liked to have seen the performance. It was really, really good. Jadi sebenarnya yang kita buka hari ini, yang kita pertunjukkan sebenarnya bukan pembukaan untuk publik, tapi memperkenalkan pertama kali Merpati Putih di Australia. Harapannya, rencananya adalah tahun 2014 kita mulai untuk membuka publik Australia. Jadi kita akan buka ada 3 kelompok, kelompok anak-anak 8 tahun, 12 tahun, kelompok kebugaran itu bisa ya sampai usia kayak saya, sama kelompok prestasi dalam artian martial art gitu. Dimana kalau kelompok prestasi kita harapkan juga kita bisa ikut kejuaraan, karena Merpati Putih itu ada kejuaraan dunia sekarang gitu. Jadi kita mau mempersiapkan atlet untuk ikut tahun depan gitu. Kita punya ada kira-kira 3 atlet lah gitu. Buat daftar kemana, Pak? Ke konsulat atau kemana? Bisa ke di website ada gitu. Oke. Jadi di website ya? Di website. Kalau secara langsung? Secara langsung bisa telepon dulu ke nomor saya 0402379679. Oke. Thank you, Pak Muncul. Terima kasih kepada Kopi Tubro yang telah bersedia meliput acara peringatan UTRI yang ke-68, dan juga dalam kesempatan ini
kita mengadakan atraksi seni bela diri Merpati Putih yang baru pertama kali diadakan di Australia. Dan dalam kesempatan ini saya salah satu daripada anggota Merpati Putih dan juga bersama staff atau sama konsulat Jenderal Indonesia menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya acara ini. Dalam kesempatan ini kita juga mendapat kesempatan yang emas karena guru besar Merpati Putih Mas Pung berkenan hadir juga dalam acara ini. Dan juga saya juga terima kasih kepada Bang Muncu, di mana dengan segala jerih payahnya telah membantu menjadikan Merpati Putih ini hidup di Australia. Untuk itu, ke depan saya berharap semoga Merpati Putih di Australia menjadi berkembang dan juga kita bisa mendapatkan murid-murid yang sebagian juga orang-orang asing yang kita harapkan untuk menambah networking kita untuk Australia dan Indonesia dalam kaitannya dengan mengembangkan seni bela diri Merpati Putih. Itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada media Kopi Tubruk yang telah berkesempatan meliput acara ini. Demikian, terima kasih. Oh, Merpati Putih itu sudah berapa lama sebenarnya? Sudah 50 tahun. Berdiri Merpati Putih tahun 63 dan 2 April. Wah, 2 April 1963. So it's already 50 years of Merpati Putih Association in town. Terus kalau tadi itu ada yang patah-patahin besi, terus bisa mencari balon, nggak usah melihat gitu. Itu gampang nggak sih sebenarnya latihannya? Tergantung pada kemauan latihan. Tergantung pada kemauan latihan. Berapa lama biasanya? Artinya dalam tahapan-tahapan, kalau yang diperkatakan tadi pada tahap 4 dia bertahannya 6 bulan. Bertahannya 2 kali lagi. Seminggu 2 kali dalam 6 bulan dikali 4. Oh, oke, okay, Pak, itu udah oke kalau gitu, Pak. Udah lama ternyata. Bapak ini untuk kedepannya Merpati Putih itu ada rencana untuk ke keliling dunia atau bagaimana gitu, Pak? Sekarang kalau Merpati Putih sudah berkembang di 5 benua, yang benua terakhir adalah Australia. Jadi di Eropa juga dan sekarang di Australia, jadi udah di Amerika, di Asia, di Afrika, semua benua udah ada rumah ya, udah bagus sekali. Jadi ini kalau mau ke sana, di antariksa belum. Kapan kita mau ke bulan bikin perguruan? Kita harus ke bulan bikin perguruan biar alien pun UFO pun bisa tahu Merpati Putih itu apa gitu. Pusatnya di Jakarta, Pak? Pusat keilmuannya di Jogja. Oh, ke Jogja. Jadi Bapak dari Jogja langsung? Oh, Bapak dari Jakarta. Terima kasih, Bapak.